Ex-politisi PDI Perjuangan Maruarar Sirait telah resmi menyatakan dukungannya pada pasangan Prabowo-Gibran untuk Pilpres 2024. Penegasan tersebut disampaikan oleh Maruarar seusai menemani Capres Prabowo Subianto ke acara yang digelar oleh Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, PGI, di Graha Oikumene, Salemba, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Januari 2024. Meski telah menyatakan dukungannya kepada Prabowo, pria yang akrab disapa Ara ini belum menentukan untuk bergabung ke partai politik. Hal yang pasti adalah dirinya kini telah memutuskan mendukung Prabowo Gibran secara terbuka. Menurut Ara, keputusannya ini telah didiskusikan dengan pihak keluarga. Di sisi lain, Maruarar menuturkan bahwa dirinya keluar dari PDIP secara baik-baik. Ia pun berterima kasih kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri hingga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang telah memberinya kesempatan untuk berpolitik. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.